Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqi ma'suman. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba aw kama qala. Yang kita muliakan Tuan Haji Ismail bin Razali, pengerusi jawatan kuasa pengurusan Masjid Darussalam beserta dengan seluruh ahli jawatan kuasa pengurusan masjid. Yang kita muliakan barisan para imam, petugas-petugas masjid serta sukarelawan-sukarelawan masjid. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama dan selamanya kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas pelbagai nikmat yang telah kita kecapi, terhadap nikmat yang telah kita perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan mampu untuk kita syukuri dan kita menterjemahkan rasa kesyukuran yang ada dalam hati kita dalam bentuk kita melakukan amal-amal ibadah, amal-amal soleh, ataupun kerja buat kita dalam upaya kita untuk mempersiapkan bekalan untuk kehidupan selepas kehidupan kita di dunia ini. Kerana seperti yang kita imani, yang kita yakini, yang kita percaya bahawa selepas sahaja kita hidup dalam kehidupan di dunia ini, kita akan dimatikan, kita akan menempuh alam akhirat yang bermukadimahkan, yang bermukadimahkan kepada alam kubur ataupun alam barzakh. Maknanya sebelum kita masuk sepenuhnya ke alam akhirah, kita akan di transit sementara di alam kubur, yang seperti yang kita ketahui, yang seperti kita imani, alam kubur juga merupakan suatu alam yang jangka waktunya tidaklah pendek. Maknanya kita akan melalui kehidupan di alam barzakh, alam kubur, lebih lama daripada kita melalui kehidupan di dunia ini. Baik, sekadar nak mengulangi, mungkin ada di antara kita yang dah tahu, tetapi mungkin ada juga di antara kita yang tidak tahu, ataupun mungkin juga ada di antara kita yang lupa. Apakah yang dimaksudkan alam barzakh itu, alam kubur itu? Atau apakah yang, what exactly barzakh? Apakah yang dimaksudkan dengan barzakh? Yang dimaksudkan dengan barzakh adalah benteng ataupun dinding yang kokoh. Benteng ataupun dinding yang kokoh yang memisahkan dua alam, memisahkan alam dunia dan alam akhirat. Maknanya apabila seseorang itu berada di mana-mana alam sekalipun,
sama ada alam dunia ataupun alam akhirah, kedua-duanya tidak dapat melangkaui dari satu alam ke satu alam kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, kalau kita sebagai manusia yang masih hidup, yang masih bernyawa, mustahil bagi kita nak nanggah, nak melihat, nak menjenguk walaupun sekejap apa-apa ataupun ahwal ataupun cerita ataupun apa yang berlaku di alam barzakh, di alam sebalik tembok dinding yang kukuh, di alam kubur ataupun di alam akhirat. Siapa? Kerana kukuh, kerana ketatnya, kuatnya benteng yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan siapapun di antara kita, walaupun hebat manapun ciptaannya, kita tidak mampu untuk melangkau melihat ke alam barzakh. Baik, demikian juga seandainya apabila kita telah dipindahkan, kita telah ditransfer ke alam barzakh, alam kubur, walaupun kita hebat macam manapun di dunia ini, kita mengatakan kepada ahli keluarga kita, isteri kita, mak ayah kita, anak-anak kita, mun aku mati kelak, tolong, tolong, tolong letakkan bersama di dalam kuburku harta benda aku, emas permataku, uang ringgitku, buatlah satu bentuk telekomunikasi yang boleh menghubungkan aku di alam barzakh dengan alam dunia. Maknanya kononnya kita nak mengatur apabila kita mati kelak, kita masih lagi boleh berhubung dengan alam dunia, boleh berhubung dengan mereka yang kita sayangi, sanak saudara, kaum keluarga kita, mak ayah, isteri ataupun anak-anak kita. Buatlah ciptaan secanggih mana pun, namun kita tidak akan dapat menembus keluar daripada alam alam barzakh untuk kita meninjau-ninjau ataupun kita nak ambil tahu apa yang berlaku di dunia. Lebih-lebih lagi kalau kita nak kembali ke dunia untuk kembali bersatu ataupun menyatu dengan mereka yang kita sayangi di dunia itu, alam barzakh. Kita kena ingat yang dimaksudkan alam barzakh adalah alam di mana kita dipenjarakan, dipisahkan oleh satu tembok, satu benteng, satu dinding yang amat kokoh. Sebab itulah di dalam satu hadis diceritakan bahawa ada sebagian manusia apabila dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka merayu-rayu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dunia. Untuk kembali ke dunia untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk beramal ibadah, untuk melakukan di antara perkara terpenting yang dulu sewaktu di dunia ini dia tidak melakukannya. Disebutkan di dalam hadis tersebut adalah di dalam ayat itu disebut adalah si polan ini nak kembali ke dunia sekadar untuk bersedekah. Selain daripada solat, puasa, zakat, satu amalan yang boleh memanjangkan umur kita adalah bersedekah. Ini kena faham betul-betul. Kalau kita nak panjang umur dengan betul-betul, kalau kita nak panjang umur, kita hendaklah memperbanyakkan sedekah kita. Apa maksudnya? Ustaz, mak kami itu lain macam dahnya. Macam si sehat, bapak kami pun macam ya. Bini kami pun macam ya, Ustaz. Laki kami macam ya, Ustaz. Si sehat. Mun kami bersedekah,
Nya boleh panjang umur kah? Faham betul-betul maksud tu. Sedekah yang boleh memanjangkan umur, maksudnya satu bentuk sedekah, satu bentuk derma, satu bentuk sumbangan yang apabila kita bersedekah, apabila kita menyumbang, apabila kita menderma, apabila kita mengeluarkannya, kita tidak akan dapat lari dari kematian. Namun yang dimaksudkan dengan panjangnya usia kita adalah kita telah meninggal dunia, kita telah mati, hubungan kita dengan dunia putus, tetapi pahala-pahala daripada sedekah, daripada derma, daripada sumbangan ataupun infak ataupun wakaf yang kita keluarkan terus mengalir. Maknanya kita akan mendapatkan daripada apa yang telah kita usahakan tersebut. Itulah yang dimaksudkan ulama sebagai sedekah yang boleh memanjangkan umur. Seolah-olah walaupun kita mati, tetapi kita masih lagi mampu untuk menjana pahala-pahala amal soleh. Kita sudah matilah, tapi amal-amal soleh kita berterusan. Kita ambil contohlah, kita berpartisipasi, kita turut serta dalam bersedekah, dalam menyumbang, dalam menderma untuk pembangunan masjid itu. Mungkin esok lusa kita telah mati, kita telah mati, tetapi pahalanya terus mengalir. Kenapa? Kerana masjid ni insyaAllah masih terus wujud, masih terus dimanfaatkan. Itulah yang dimaksudkan umur kita pendek, tetapi pahala-pahala amal soleh kita terus mengalir. Jangan sebaliknya, jangan sebaliknya kita telah meninggal namun dosa-dosa kita pun terus mengalir. Kita meninggal, kita mati, kita tidak ada di dunia ini, tetapi peninggalan yang tidak baik yang kita tinggalkan sewaktu di dunia itu menyebabkan dosa-dosa kita terus degenerate, terus wujud, terus mengalir. Contohnya, kalau kitalah yang memulakan satu aktiviti kemaksiatan, kemungkaran, kekejian, dosa, kejahatan, keburukan, kita yang memulakan, maka kejahatan kita apabila kita mati, orang lain pula menyambung. Na'udzubillah min dhalik, na'udzubillah min dhalik. Umur kita pendek, pada hakikat nombor dan ajalnya. Namun kebaikan dan kejahatan terus mengalir. Itulah yang dimaksudkan yang pertama tadi, sedekah boleh memanjangkan umur. Maknanya tadi, saya ulangi, kita dah mati, tetapi kita pun heran. Sebab apa heran? Kita dah mati, tapi pahala terus mengalir. Sebab itulah di akhirat nanti dikhabarkan, diberitakan dalam satu hadis, ada seorang laki-laki yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sesi hisab pengadilan. Tolak campur, tolak campur, tiba-tiba melekat marahnya dalam bahasa kasalah. Bos, oh bos, you masuk surga bos, katanya. Hey malaikat, jangan main-main, jangan main-main dengan aku, semepak lah. Wah, saya dah nyebut semepak lah, ya tambahan saja. Saya tu just ordinary man, ordinary people. Aku bukan siapa-siapa, jangan kau main-main dengan aku, aku dah lah bos tu. Oh, saya dah lah, malah tembialah. Kata malaikat, kau masuk surga. Ih, biar betul. Wah, malaikat pun menerangkan apa sebabnya masuk surga. Yes, dia memang ordinary man, ordinary people, orang yang biasa-biasa saja. Tapi satu amalan kecil, ikhlasnya mulah, yang bersedekah sebiji je batu bata ya, untuk didermakan di
masjid-masjid surau, di madrasah, di rumah-rumah orang miskin, di rumah-rumah anak yatim, di rumah-rumah mereka yang memerlukan. Pahala terus mengalir. Sebab itulah satu amal itu dinilai bukan kerana besar ataupun kecilnya, tetapi kerana ikhlas kita melakukannya. Mudah-mudahan kita dapat memahami perkara ini dan dapat bertindak dengan betul selagi hayat dikandung badan. Apa maksudnya bertindak dengan betul? Selalu perkara ini saya sebutkan, apabila kita hidup, gunakan untuk dua perkara. Yang pertama, memperbanyakkan dan memperbetulkan amal ibadah kita. Yang kedua, menyegerakan taubat kita. Memperbanyakkan dan memperbetulkan amal-amal ibadah kita, betul kita mengeluarkan sedikit sedekah, tetapi ganjaran yang dapat kita perolehi sama ada di dunia itu ataupun di akhirat. Contoh macam kita bersedekah, adakah kita akan mendapat ganjaran di dunia itu? Iya. Kalau kita bersedekah bukan sekadar di akhirat kita menerima hasil daripada kerja buat kita tersebut, tetapi di dunia pun kita akan dapat menikmati sedikit daripada balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, insyaallah kita akan mendapat ketenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mendapat kasih sayang daripada orang yang kita bantu, orang yang kita tolong, orang yang kita sedekah, orang yang kita sumbang tersebut. Itu baru sedikit. Sebab itu di dalam satu ayat, saya selalu menyebut ayat ini walaupun konteksnya berkenaan dengan kematian, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Apa maksudnya? Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan bertemu dengan kematian. Fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ya, sesungguhnya kamu akan disempurnakan balasanmu di hari akhirat. Apa maksudnya akan disempurnakan balasanmu di hari akhirat? Maknanya di dunia itu kita akan mendapat sedikit, sedikit balasan daripada kerja buat kita, sama ada kebaikan ataupun kejahatan. Bila kita melakukan kebaikan di dunia itu, Allah akan beri sedikit balasan, tetapi di stok, disimpannya untuk kita di akhirat kelak. Bahkan Allah menjanjikan akan dilipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan sewaktu di dunia itu, di akhirat kelak. Demikian juga dengan kejahatan. Bila kita melakukan kejahatan di dunia itu pun kita akan dibalas. Di mana dalam diri kita tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan apabila kita melakukan kejahatan, kemaksiatan, keburukan, dosa dan kekejian. Itu yang pertama. Dan kedua, kita tidak akan mendapat kasih sayang daripada manusia. Mereka yang melakukan kejahatan, kemungkaran, dosa dan keburukan, dia tidak akan mendapat kasih sayang daripada manusia, especially daripada mereka yang dizalimi. Orang yang dibunuh, orang yang dikhianati, orang yang difitnah, orang yang diumpat, orang yang dikeji, jarang kita nengok orang yang dibunuh keluarganya sayang kepada pembunuh. Orang yang mengumpatnya sayang kepada orang yang mengumpat. Orang yang memfitnahnya sayang kepada orang yang memfitnah. Demikian juga orang yang mengutuk, mengeji, jarang kita jumpa. Mungkin kita tahu orang yang mengutuk kita dari belakang, dari sumber yang sahih, rasa-rasanya malas lagi kita nak bergaul dengannya. Malas lagi aku nak jadi AJK masjid. Berapa pengerusi ya? Contohnya je lah, bukan pengerusi di situ. Untuk cerita pengerusi di planet Pluto. Contoh saja. Akan menyebabkan hilang perasaan kasih sayang apabila kita melakukan dosa, kemaksiatan, kemungkaran. Baru sikit yang Allah beri di dunia itu, di akhirat kelak. Subhanallah. Mun kita menzalimi orangnya, siapa pernah ambil brim di situ?
Siapa pernah pergi mengundi di situ? Siapa pernah pergi poliklinik di situ? Bersusun orang nunggu nak nuntut kita. Nya dulu pernah memfitnah kita, nya dulu pernah mengumpat kita, nya pernah pernah mengkeji kita, nya pernah menzalimi kita. Bersusun cerita siada pakai nombor. Bersusun orang akan menuntut kita di akhirat. Subhanallah. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kenyataan ini, maklumat seperti ini sentiasa diingat di tersemat di minda di hati kita. Kita gunakanlah kesempatan hidup kita untuk kita bersedekah. Kembali pada bersedekah. Kalau ada banyak, sedekah yang banyak. Kalau ada yang sedikit, sedekah yang sedikit. Ustaz, kami kata banyak, sedikit pun seda. Nabi ngajar dengan kita banyak cara, minat macam cara kita nak bersedekah. Di antaranya apa? Mungkin kita sudah dapat betul-betul yang bagus kata Nabi, kita zikir. Zikir ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu juga sedekah kata Nabi. Sedekah. Apalagi kini tu masing-masing daripada yang hari pertamanya lahir ke dunia sampai nak sakaratul maut semua ada handphone ni tu. Asyik dah lah. Saya dah lah orang bawa lahir ada handphone nak. Saya dah lah orang nak mati gagungkan handphone. Maknanya tadi daripada kanak-kanak, remaja, belia, dewasa sampai ke usia emas, masing-masing kita ada handphone. Bukan saya nak mengampu, nak memuji tuan pengerusi kita tu lah. Siapa ada dalam grupnya hanya tahu. Ia bukan siapa-siapa, tapi selalu dia memberi perkongsian-perkongsian yang bermanfaat. Sebagai apa? Sebagai nasihat, sebagai peringatan, sebagai panduan. Tengok. Si ada seorang pun manusia yang tidak memerlukan kepada peringatan, panduan dan juga apa? Teguran. Apa yang saya maksudkan? Kata-kata yang baik kata Nabi adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Kita ada handphone. Jangan digunakan untuk melihat buku sejarah saja. Tak buku sejarah. Apa kata bini pemaon, abang tengok apa itu buku sejarah. Sekali bininya kecil, wah terkejut bini dengan buku sejarah pemaon. Kini tu di handphone kita minat macam keluar. Macam 2 minggu lepas seluruh negara kita diserang oleh satu link. Bukan sebarang link ya, daling. Ni ndak video yang keluar tadi pun saya sempat lagi. Tetangga, ada lagi keluar link yang pelik-pelik. Tetapi sebagai orang beriman, kita ada panduan bagaimana kita nak menggunakan handphone. Saya ulangi, kata-kata yang baik yang kita kongsikan adalah juga sedekah. Adalah sedekah. Kalau mampu beri duit cantik lagi. Tetapi satu yang saya tekankan sungguh-sungguh, ini adik-adik, anak-anak dengar betul-betul. Anak-anak dengar betul-betul apa yang saya nak katakan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kedua ibu bapa. Kepada siapa? Ibu bapa. Kalau satu ketika nanti adik-adik bekerja ada lebihan rezeki, jangan lupa kepada ibu yang pertama. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, ibu. Nabi mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Laulim tina. Baru nombor 4 tama. Keempat baru tama. Tina, 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 tama. Maknanya kalau ada lebihan rezeki kena di hari, utamakan mak. Tama minak sen. Lu minak macam. Saya dah lah. Tangga juga mu bapak ya. Bapak ya saya ada duit. Tolong juga. Kita bersedekah kepada mak kita dulu, ayah kita dulu, adik-beradik dulu, baru kita melihat kepada mereka yang lain-lain yang memerlukan.
yang memerlukan. Saya ulangi, di dalam Al-Quran Allah menyebut ada manusia yang memohon, merayu-rayu kepada Allah untuk kembali ke dunia hanya sekadar untuk bersedekah. Kenapa saya katakan tadi? Seperti yang saya katakan tadi, umurnya pendek tapi pahala-pahala amal soleh terus berjalan. Boleh faham? Jangan bila bekerja kelak beli kereta mahal-mahal mampu, rumah mahal-mahal mampu, untuk makan sedap-sedap mampu, untuk beli handphone mahal-mahal mampu, pakaian serba-serbi mampu. Tapi mak ayah si diingat, si dipandang, si boleh ha? Boleh si? Si boleh ha? Jadi mudah-mudahan ia sentiasa kita ingati, supaya seperti yang saya katakan tadi, ya mungkin anak-anak tidak merasakan. Kami-kami yang dah berumur tu, umur 40, 50, 60, merasakan kehidupan begitu pantas. Mengkau azam makau ya. Udah ada cucu aku tu. Walaupun nenek, walaupun datuknya masa lagi mancal, lagi berolah. Lagi berolah, datuknya. Dah ada cucu dah aku. Tengah-tengah kita berolah di kedai-kedai kopi, cucu melimpat. Dah ada cucu dah aku dah. Masa dalam kehidupan kita berlalu begitu pantas. Perasaan cik kita, dua benda lah. Bila kita duduk kaki-kaki, ya Allah, udah asar dah hari itu. Padahal kita merasa belum melakukan apa-apa. Padahal kita merasa belum melakukan apa-apa. Zikir pun si ada, membaca Al-Quran pun si ada, membuka buku, menambah ilmu pun si ada. Tiba-tiba dah waktu asar dah, subhanallah. Yang kedua lagi, duduk-duduk kita ke jemaat, ya Allah, Jumaat lagi. Baru rasa 2-3 hari Jumaat, Jumaat lagi. Masa dalam kehidupan kita berlalu begitu, begitu pantas. Itu orang-orang yang berumur macam saya, nak masuk usia senja tu, kena beringat. Masa kita sikit banyak, kita kena bijak dalam beramal. Kita kena bijak dalam beramal. Si mampu nak bersedekah yang hebat-hebat, yang kelihatannya kecil-kecil di mata manusia, namun besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita usahakan. Jadi mudah-mudahan saya sendiri dapat beramal dengan apa yang saya ungkapkan, apa yang saya sharekan. Sebab ini, ataupun sebab kehidupan selepas kehidupan di dunia ini adalah merupakan satu yang kita imani. Satu yang kita imani, maknanya orang beriman percaya kepada perkara-perkara tersebut, termasuk dalam perkara-perkara yang ghaib. Jangan berolah macam saudara kami ampun dulu. Saya ulang cerita. Pernah dulu waktu saya bujang-bujang, waktu form 5. Rumah macam tu lah, tok masjid, rumah dekatnya. Kecang-keceng, main gitar ketika ya si semayang lagi. Ada bapa penakan datang semayang. Dapat di tangga, air mukanya marah dengan kami orang kan. Dekat nak maghrib, tapi masih di simpang lagi. Kecang-keceng. Yang menimpas lagi itu, dapat kita nanggar betapa nyasi senang dengan olahan kami orang. Masuk isyak, semayang. Time maghrib isyak, ya bunyi sidak berjamaah, ya ajak bunyi kita. When the smoke is going down. Lagu Smoke in the Water lagu. Lagu lama-lama lah, lagu The Scorpion lah, lagu Iron Maiden lah. Walaupun English yang ditang bukan. Lepas isyak, pulang bapak menakan. Ya betul-betul dimakah. Tangganya muka kami orang, sorang-sorang. Kita orang tu si hormat dengan orang semayang. Belum maghrib kita orang dari situ. Time maghrib tiap kaum kita bunyi kita orang si semayang. Kita tahu apa nak hukum dosa orang si semayang kah? Habis cerita kita debah nun kelak, kata bapak menakan kami orang. Minta betul jadi selak. Tak diselak. Bukan selak dalam bahasa Melayu Ada selak itu dikeruji. Jang katanya. Kita kelakar bunyi ya. Macam pernah ada pengalaman di debah nun. Macam ada pengalaman di debah nun katanya.
Orang negara di padanya macam ada pengalaman di Lebanon. Ya, bukan cerita pengalaman, ya cerita keimanan. Kita percaya tentang alam kubur, alam akhirat, Allah yang bagi tahu, nabi yang menyampaikan, sahabat yang meneruskan, ulama yang memberitahu kepada kita lagi bahawa adanya kehidupan selepas kehidupan kita di dunia itu, dan di sana nanti kita akan di soal jawab lulus gagal kita akan menentukan di sini tempat semit, di sini tempat kita seterusnya. Tok semua tok benda tu kita tahulah, tok sekadar peringatan bah. Di dalam kitab ini seperti yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lepas, kita telah disebut tentang fadilat basmalah ataupun membaca bismillah. Kita disebut tentang fadilat hamdalah, mengucapkan alhamdulillah dan seterusnya. Nah, kita disebut tentang fadilat memberi salam dan fadilat hamdalah, iaitu mengucapkan alhamdulillah. Dah kita sebut. Baik, kita teruskan lagi dengan perkongsian daripada Al-Fadil Datuk Dr. Abu Hasan Din Al-Hafiz, di mana beliau meneruskan dalam perkataannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa risalah tauhid, ilmu terpenting bagi manusia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar Islam selamat sejahtera, tunduk dan patuh kepada Allah yang Maha Esa. Dalamnya terkandung panduan ibadah, hukum hakam dan nilai akhlak yang diikuti. Baik, maknanya di sini, maksud daripada tulisan ini bahwa penulis menyebut bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ad-din, membawa ad-din ataupun dinul Islam. Dinul Islam tu orang cenderung untuk menterjemahkannya sebagai agama Islam. Tetapi sebenarnya al-Islam dia bukan sekadar agama. Islam bukan sekadar agama, tetapi Islam adalah way of life. Apa maksudnya Ustaz? Si paham tapi Ustaz. Kalau menurut agama-agama tertentu, agama sekadar aktiviti-aktiviti tertentu saja. Mungkin agama bagi mereka di tempat-tempat tertentu saja. Mungkin di gereja. Bagi mereka agama cuma ada di gereja, mungkin. Kemudian mungkin ada di kuil-kuil. Ada di mana lagi? Ada di sinagog bagi Yahudi. Ataupun di biara-biara. Itu menurut sebagian agama. Bahawa agama tidak meliputi seluruh kehidupan. Maknanya dalam agama mereka, mereka tidak membicarakan soal ekonomi. Ekonomi bukan agama bagi mereka. Politik bukan agama bagi mereka. Pendidikan bukan agama bagi mereka. Sosial bukan agama bagi mereka. Akhlak bukan agama bagi mereka. Apalagi peperangan, kejuruteraan, pertanian, perhutanan, sukan, kesenian, kebudayaan bukan agama bagi mereka. Tetapi di dalam Islam, ad-dinul Islam menyebut adalah Islam itu adalah way of life. Way of life maksudnya seluruh kerja buat kita, apa aja yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah di bawah kerangka Islam. Maknanya tidak ada satu pun kerja buat kita, tidak ada satu pun yang kita lakukan di dalam dunia kita, di dalam kehidupan kita, melainkan ada hubung kait dengan Islam ataupun dengan agama. Apa maksud ada hubung kait dengan Islam? Apabila ada satu perkataan menyebut bahawa semua yang ada dalam kehidupan ini mesti ada terkait dengan Islam. Yang dimaksudkan dengan perkataan ini adalah semua yang kita lakukan ada terkait dengan Islam, maksudnya mesti mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksudkan terkait dengan Islam. Baik, disebutkan di sini Islam bermaksud
tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Islam bermaksud tunduk dan patuh menurut ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksudkan, seluruh aspek kehidupan kita mesti ada hubung kait dengan Islam. Maksudnya mesti menurut aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Contohnya Islam, dinul Islam akan membicarakan tiga benda. Semua dah tahu, ha? Apabila kita bercakap tentang dinul Islam, agama Islam, dia merangkumi tiga benda. Pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Akidah kita mesti berhubung kait dengan Islam, iaitu apa yang Allah kehendaki dan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad. Demikian juga dengan ibadah. Ibadah mesti terkait dengan Islam, iaitu apa yang telah diperintahkan oleh Allah, apa yang dimau oleh Allah, dan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya akhlak. Akhlak mesti sesuai menurut kehendak Allah dan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Contoh, kadang-kadang orang keliru di antara moral dengan akhlak. Moral dengan akhlak sama sih? Jem pala kita. Moral dengan akhlak tidak sama. Akhlak is akhlak, moral dan moral. Moral dia tidak ada kena mengena dengan Tuhan. Moral tidak ada kena mengena dengan Allah. Tetapi akhlak dia ada terkait dengan Allah. Macam ni ustaz. Contohnya kalau dibaratkan, kebetulan kita di barat, katalah kita ni sebagai duta, katakanlah kita sebagai duta. Kita dijemput oleh pihak negara kedutaan lainlah untuk menghadiri satu majlis koktel. Saya pun tak tahu apa koktel lah, nyebut saja lah. Program keramaian lah. Di dalamnya bercampur laki, perempuan, muslim, non-muslim. Tetapi adat moral bagi sebagian tempatnya, pertama contohnya minum kena berdiri. Tiba-tiba dalam ramai-ramai, dalam beratus orang kedutaan atau duta yang datang, pegawai-pegawai yang datang, semua minum berdiri. Kita seorang tak minum duduk. Bagi dia, oh kita si bermoral, kena si menghormati majlis. Orang lain semua bersalaman, laki-laki, perempuan, bahkan ada yang berpangkat pipi, laki dan perempuan. Kita sendiri, kita seorang tak si mau si bersalaman dengan perempuan, si berpangkat pipi, kita akan dianggap si bermoral. Apalagi berpangkat cangkir, kelekung, si berkelekung, ting. Kita ajak ni si, kita akan dianggap tidak bermoral. Maknanya moral menurut mereka apa-apa yang biasa yang mereka lakukan. Bersalaman laki perempuan itu bermoral, bercium pipi, silap-silap berkucup pindah, moral bagi mereka. Kadang-kadang menari antara pasangan yang berbeza, isteri orang, suami orang, bagi mereka itu bermoral. Itu moral. Tetapi semua perbuatan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala perbuatan yang tidak berakhlak. Kenapa? Karena akhlak itu melibatkan dosa dan pahala. Akhlak melibatkan dosa pahala. Minta maaf, saya menegur. Dulu bila kita lalu di hadapan orang tua, kita tunduk. Kalau menurut masyarakat Melayu dahulu kala, tunduk itu beradab. Tapi dalam Islam itu tidak boleh tunduk. Paling-paling dibenarkan cuma kepada bapa, emak bapa kita, orang lain no. Tunduk cuma dibenarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran apabila kita nampak anak-anak ini tu, bila lalu depan orang tua nyasik tunduk lagi. Memang kita akan meratihnya. Tunduk hanya kepada Allah. Tunduk hanya kepada siapa? Kepada Allah. Manusia makhluk no. Kecuali kalau ada keperluan untuk tunduk kepada mak ataupun ayah kita. Kalau menurut kita, tunduk
berakhlak sih, bermoral sih, beradab sih, itu menurut kita, tapi menurut agama no. Menurut agama no. Budak-budak pun jangan dia kurang asam. Jangan kurang asam, mentang-mentang tak boleh tunduk, nyong. Macam F1, macam Formula 1 yang menimpas kepada orang tua. Minta laluan, pakcik, lalu. Ha. Jangan bila mentang-mentang, oh, boleh jalan lurus, oh, bambum, bambum. Si, kita ada adab-adab yang dibolehkan. Tapi kalau dulu-dulu sampai ke lantai, nyut. Yang minta laluan. Ha. Dan, walaupun Islam tidak membenarkan untuk kita tunduk dengan makhluk, tapi carilah jalan supaya kita si melimpas orang tua. Si melimpas orang tua kadang-kadang dalam semua dalam solat, especially solat Jumaat. Kadang-kadang saya geleng kepala nanggan biak. Nyut jalan. Jadi untuk peranan orang tua, ibu bapa untuk mengajar kepada anak-anak macam ni sepatutnya kita lalu lalang sama ada dalam majlis, especially dalam kita solat ajar. Faham beza di antara moral dengan akhlak? Kalau akhlaknya terkait dengan Allah, ia ada halal dan haram. Kalau moral, nah, lantak kau sia. Ha. Beza moral lain, akhlak lain. Ha. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami perkara ini dan kita cuba tengoklah kalau apa yang kita lakukan selama ini betul, alhamdulillah, merasasi betul, cuba-cubalah berubah. Berubah memang susah. Memang susah. Kadang-kadang perkara yang dah terlalu biasa, lama gila kita melakukan, tiba-tiba kita nak berubah. Memang satu yang pelik. Dulu contohnya kita sembahyang, jangan kita orang sembahyang di depan, menembiak semua di belakang kata kita nak. Kini cik-cik dah bila ilmu dah makin berkembang, kita tahu ni sub yang sepatutnya orang dewasa dan kanak-kanak. Walaupun boleh bercampur sub yang antara dewasa dan kanak-kanak, tapi kanak-kanak kena kontrol, kena jaga. Kena jaga. Sebab dulu-dulu menembiak terus sembahyang sama jempun belakang, meriah dengan belakang nun. Meriah sama jempun. Macam tadi saya dalam sembahyang gila hati tenggelam. Dalam sembahyang dia tepat melipat sejadah, nyambung lagi. Nah. Dalam sembahyang dia dapat melipat sejadah, saya nyambung lagi. Munya sama-sama dengan kita, saya ada peluangnya berolah. Munya berolah punya tahu, sebab bapaknya berolah juga. Saya ada bapak di situ lah, bapak lain. Saya rasa ya ajalah perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami perkara ini sebaik mungkin dan beramal dengannya. Seterusnya yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang si betul, yang silap, yang tidak sampai penyampaiannya adalah kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan memaafkan segala dosa dan kesalahan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.